Oke, jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya Papa Roach ya, yang berjudul Last Resort. Ya, lagu ini sangat fenomenal di zamannya. Dan saya beberapa kali bawain lagu ini dalam band ya. Karena lagu ini sangat membangkitkan adrenalin. Untuk kayak lagi coba-coba gitar mau nampil juga bagus ya. Nah lagu ini cocok banget untuk pamer-pamer skill sedikit ya. Karena sebenarnya main-main gitar itu ya memang ada yang enggak untuk pamer ya, cuman kalau namanya nampil, pasti kita mamerin sesuatu ya. Oke, kita lanjut. Saya akan bahas chord dan lead utamanya itu di lagu Papa Roach ini. Ini lagu yang sudah lama, saya taunya juga sudah lama sekali ya. Oke, kita lanjut. Saya ngambil dari chordnya Do sama dengan E ya. Untuk chordnya lead ya. Di D, di C ya. Di B, di D, di E. Oke, untuk ref saya main di E juga, di C tapi dia langsung, lalu dia ke F Chris tapi power chord. Itu untuk chordnya mungkin kelihatannya agak cepat untuk para pemula, tapi kalau saya sih punya sangat buang-buang waktu untuk menjelaskan tentang chordnya, karena untuk pemain gitar yang sudah masuk ke channel ini atau ke video ini, saya yakin semua sudah pasti paham chord. Untuk ngelihatnya saja kalian sudah tahu itu chord apa. Jadi sepertinya saya akan buang-buang waktu untuk menjelaskan pelan-pelan ini chord-chord apa ya. Karena di lagu ini menengah ke atas ya untuk yang tahu-tahu ya. Jadi bukan yang pemula, tapi dia sudah pasti udah paham chord ya. Kita lanjut ke lead utamanya aja langsung. Saya main dari senar 5 ya, fret 7. Dulu ya, turun, saya ulang ya, ininya sama ya, ini yang harus diperhatikan sebenarnya.
4 ya. Saya dekatkan supaya nggak bingung ya. Nah ini tinggal bassnya jalan aja sama kayak chord ya. Dia di E, di D, di C, gede lagi, lagi ya. Oke, seperti itu kira-kira cara main ya. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.